Shalom di PCC Summit. Selamat bertemu kembali saudara dalam ibadah yang luar biasa indah ini saudara. Saya percaya dan saya doakan Anda semua tetap baik-baik dan sehat di rumah Anda masing-masing. Saudara, saya sudah tidak sabar lagi untuk kita semua bakal bertemu di dalam ibadah secara live di dalam gedung gereja yang tidak lama lagi ya. Doakan saudara supaya semuanya baik, Tuhan atur dengan baik untuk kita ya. Saudara, pagi hari ini sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara, saya percaya ada lawatan Tuhan, ada lawatan Roh Kudus yang luar biasa bagi kita semua, saudara, lewat firman Tuhan yang bakal kita dengar. Saya percaya kita semua akan diteguhkan dan dikuatkan dalam Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita bakal dipimpin dan dipimpin sembah oleh Yoel dan Hans. Sebelum itu saudara, mari kita dengarkan dan saksikan sebuah klip video promosi untuk acara ulang tahun gereja IPCC. Saya percaya tiba saatnya kita mau mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini, amin. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini, tiba saatnya, haleluya.
Naikkan badai anak domba, ujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan badai. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi dia selamanya. Kemuliaan bagi dia, kemuliaan bagi dia, kemuliaan bagi dia selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Saudara, saya mau kita katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang.
Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah menyanyi dan mengagungkan Tuhan di tempat ini. Mari saudara kita nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat hati kita, saudara. Mari kita nyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa inilah kerinduan kita sebagai anak-anak-Nya. Mari kita angkatkan lagu penyembahan ini. Allah Roh Kudus. Tinggal di hati.
Sungguh benar Engkau ya Tuhan, Engkau mendengar ya Tuhan, bahkan Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan oleh firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan, nyatakan keinginan-Mu buat kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Wow, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Shalom Jemaat Summit. Selamat datang saya ucapkan kepada kamu semua yang menghadiri ibadah online pada hari ini. Saya percaya pasti semuanya telah penat, telah bekerja sepanjang minggu ini. Jadi saya yakin pasti semuanya bersemangat untuk beribadah pada hari ini. Betul kan, Nen? Betul tuh, Chris. Dan pagi ini juga, Chris, kita mau menyambut tetamu yang pertama kali beribadah bersama dengan kita. Kami mengucapkan selamat datang dan kami sangat-sangat mengalukan kedatangan kamu bersama dengan kami. Kami juga minta kerjasama daripada kamu untuk scan QR code yang tertera pada screen kamu sekarang, dan para pastor serta pemimpin gereja akan menghubungi kamu selepas ibadah selesai. Oke Chris, mari kita beralih kepada pengumuman kita minggu ini. Baiklah, untuk pengumuman yang pertama, kita akan mengadakan ulang tahun ke-24 dan sambutan Hari Keluarga IPCC. Acara ini merupakan waktu untuk kita semua berkumpul bersama dengan sebuah keluarga besar IPCC. Jangan lepaskan peluang ini untuk datang dan membina persaudaraan kekeluargaan kita. Dengar kata, kita akan ada pertandingan-pertandingan, permainan secara individu dan keluarga kelompok sel. Best tuh Chris. Ya, best. Gimana? Okay, akan kami maklumkan kepada Anda pada minggu hadapan. Jadi nantikan info lebih lanjut mengenai perayaan ulang tahun kita yang ke-24. Pengumuman kita yang seterusnya adalah mengenai doa Zoom selepas ibadah online. Bagi sesiapa yang mau dan rindu untuk didoakan, selepas ibadah online nanti kita akan adakan bilik doa dalam Zoom pada jam 10.15 sehingga 10.45 pagi, 30 menit sahaja ya. Kamu boleh lihat link Zoom ID serta passwordnya di screen kamu sekarang. Kamu boleh ambil gambar dan para pastor serta penatua gereja akan siap bersedia untuk mendoakan kamu. Sekarang tiba masanya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa ada 3 cara untuk kita memberi. Yang pertama adalah melalui cek ke Excel Point Community Church. Yang kedua adalah secara online atau ATM di nomor account yang tertera pada screen kamu sekarang. Dan yang ketiga, kamu juga boleh memberi melalui Touch and Go. Sebelum kita memberi, mari saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan karena Engkau Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kudus. Engkau yang mengetahui segala-galanya Tuhan, isi hati kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami masih lagi dapat bernafas untuk memuji dan memuliakan nama Engkau pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan waktu ini, mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkan apa yang terbaik daripada kami Tuhan. Terimalah uang persembahan kami Tuhan. Tidak kira dari manapun kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa biar setiap tangan yang memberi pada hari ini Tuhan semuanya diberkati dengan berkat yang penuh berkelimpahan Tuhan. Berkati setiap yang melayani, berkati setiap yang memberi Tuhan. Kami ingin
mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan dengan kata-kata yang tidak dapat diungkapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Dengan singkat adanya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kasih setia-Mu, atas kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, selamat memberi dan Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama saksikan video kesaksian daripada salah satu jemaat kita. Shalom semua, nama saya Ros Atika. Saya student UITM Pineng. Hari ini saya akan buat kesaksian pasal diri saya dan apa yang terjadi sepanjang bulan Ogos tahun ini. Awal bulan 8 yang lalu, saya dan kawan saya dengan keluarga dialah, kami satu rumah kena COVID, kami semua positif COVID dan terpaksa melewati tempoh kuarantin selama 2 minggu. Sejujurnya dalam tempoh itu sangat menguji saya, menguji iman saya sebagai Kristian, sebab saya rasa sepanjang saya dalam proses itu, saya rasa sakit, saya rasa lemah semangat, saya rasa tiada motivasi dan tiada harapan. Bukan itu saja, saya juga turut kehilangan kawan saya disebabkan COVID. Dipendekkan cerita, sepanjang tempoh yang saya lalui itu, banyak perasaan yang saya rasa sedih, saya rasa putus asa, saya kehilangan harapan. Dalam masa yang sama saya rasa dunia tidak adil. Tapi saya bersyukur betul sepanjang proses itu berlaku, kawan-kawan, keluarga dan pihak gereja tidak meninggalkan saya. Mereka sentiasa tanya kabar saya, mereka berikan sokongan dan juga doa. Saya sangat bersyukur dengan ada sokongan dari orang sekeliling. Dengan sokongan dorang lah saya rasa dikuatkan, saya rasa saya tidak berseorangan dalam proses ini. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lukas, Pastor Sam dan kawan segereja saya di EPCC. Dengan bantuan doa kamu, saya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, ya itu yang dinasihatkan Pastor C kepada semua yang sakit COVID. Memang itu adalah kebenaran, karena itu adalah deklarasi firman Tuhan. Berarti hati yang senang, hati yang gembira adalah obat. Amin, saudara. Jadi kita juga tetap mendoakan bagi semua jemaat EPCC yang masih sakit. Kami tahu bahwa COVID ini, saudara, adalah suatu yang bukan senang dan susah juga mau diobati. Tetapi puji Tuhan, seperti yang saya kongsikan minggu lalu, ada lebih 42 orang yang sakit. Tetapi puji Tuhan, hari demi hari begitu banyak yang disembuhkan. Saya percaya saudara, sudah hampir 40 orang yang sudah sembuh, ya. Mungkin ada beberapa saja yang masih dirawat dan diobati. Dan saya pasti semua akan sembuh total, saudara. Amin. Dan puji Tuhan, kita percaya perlindungan Tuhan bagi kita semua yang sering bekerja, sering juga saudaraku ke pasar dan kemana-mana, karena kita harus kita doakan untuk perlindungan jemaat kita. Mari kita berdoa dulu. Saya mau berdoa untuk semua yang sakit, khususnya yang sakit COVID, supaya disembuhkan Tuhan, saudara, ya. Dan juga kita berdoa bagi firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar nanti. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Dan saya berdoa untuk jemaat kami yang masih sakit COVID.
Kami berdoa karena Tuhan lebih besar dan lebih hebat dari COVID. Kami tolak kuasa penyakit ini. Bapa, kami hancurkan Tuhan kuasa ini. Dan kami tahu tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan bagi yang masih sakit Tuhan. Biar ada satu kesegaran yang baru. Suatu kesembuhan yang dahsyat dari surga. Tuhan, melalui bilur-bilur Yesus Kristus, penyakit COVID tidak berkuasa atas umat Allah. Terima kasih, kami berdoa untuk perlindungan darah untuk Tuhan, naungan kuasa kasih Tuhan, merangkul semua yang sakit dan merangkul gereja kami IPCC, supaya pada waktu kami keluar, pada waktu kami bekerja di mana saja, di kuliah, Tuhan tetap menaungi dan melindungi kami dengan kuasa darah-Mu, dengan lawatan malaikat-malaikat-Mu mengelilingi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa Tuhan dan berkati pendengaran firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, puji Tuhan. Saudara, minggu lalu Pastor Alex sudah mula mengajar kita tentang kuasa Roh Kudus. Ya kan, saudara ingat firman yang dibawa oleh Pastor Alex. Dan saya menyusuli penyampaian firman itu karena tema untuk bulan ini, saudara, dan bulan yang akan datang untuk IPCC adalah tentang kuasa Roh Kudus. Saudara, banyak orang percaya tentang Roh Kudus, tetapi banyak orang juga, saudaraku, tidak mempraktekkan kuasa Roh Kudus itu. Percaya dan tahu itu satu hal, tetapi mempraktekkannya itu, saudara, adalah lain. Saudara, kita tahu bahwa pada hari di mana Yesus lahir, saudaraku, itu adalah hari di mana Allah bersama dengan kita. Kita kenal sebagai Immanuel, kan? Allah bersama dengan kita. Pada waktu Yesus disalibkan, saudaraku, Allah untuk kita. Nah, pada waktu, saudaraku, Pentakosta, Roh Kudus turun, waktu itulah kita kenali sebagai Allah, saudaraku, di dalam kita, saudara. Wow, kalau kita melihat tiga kejadian yang penting di dalam sejarah orang Kristen, saudaraku, yaitu Natal, yaitu Tuhan bersama dengan kita. Saudaraku, di Kalvari, saudaraku, Tuhan untuk kita. Dan saudaraku, pada waktu Pentakosta, Tuhan, saudaraku, di dalam kita. Itu kan, saudaraku, satu keakraban Tuhan. Tetapi jangan saudara tahu bahwa Tuhan di dalam kita, tapi kita tidak mempraktikkan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau saya minum air, air itu ada di dalam saya. Setuju semua? Setuju? Nah, tetapi saudaraku, kalau saya menyelam ke dalam kolam renang, saudaraku, apa bedanya itu? Tadi saya minum air, air itu ada di dalam saya. Kalau saya menyelam di dalam kolam renang, saudaraku, saya berada di dalam air. Satu, air ada di dalam saya, tetapi saya berada di dalam air, saudaraku. Itu pengalaman yang lebih besar. Pada waktu Roh Kudus membaptiskan kita semua, saudaraku, itulah pengalaman seperti saya menyelam di dalam kolam renang itu, di mana saya di dalam air. Bukan saja sekadar meminum air dan air ada di dalam saya. Pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua tahu Roma 8:9, saudaraku, Efesus 1:13, saudaraku, dan juga saudaraku Efesus 4:30 mengingatkan kita bagaimana saudaraku Tuhan sudah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Tetapi saudaraku, Allah juga mau kita bukan hanya tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, tetapi mempraktikkan kuasanya di dalam kita. Saudaraku, tajuk firman hari ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah Roh Kudus yang menyegarkan. Apalagi di dalam masa-masa pandemik ini, dari segi mental, dari segi emosi, dari segi fisikal, saudaraku, ada banyak cabaran, banyak tantangan. Mari kita alami Roh Kudus yang menyegarkan di dalam hidup kita semua. Saudara masih lagi ingat, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, Yesus berkata, jangan tinggalkan kota Yerusalem ini, tunggu sehingga janji Allah Bapa,
Tunggu sehingga janji Bapa saya dikaruniakan kepada kamu. Dan pada waktu kamu menerima Roh Kudus, kamu akan memiliki kuasa dan kamu akan menjadi saksi saya. Haleluya. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gambar yang seterusnya yang saya akan tunjukkan kepada saudara adalah bukti bagaimana murid-murid Yesus mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita tengok saudaraku video ini untuk pemerhatian kita semua. Murid-murid Yesus berdoa di kota Yerusalem, saudara. Pada waktu itu mereka dilawat oleh kuasa Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan buat mereka. Kuasa Roh Kudus dalam bentuk nyala api-api menaungi mereka semua. Dan mereka mengalami kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. Amen. Saudara tahu bahwa itu adalah cerita bagaimana Roh Kudus melawat 120 orang yang sebenarnya berada di Yerusalem berdoa menanti menunggu sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan buat mereka. Dan saudara tahu mereka setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka tidak santai-santai, tapi mereka mengubah dunia. Mereka menjadi pencetak sejarah. Mereka menjadi orang-orang, saudaraku, yang transformasikan komunitas mereka. Kenapa gereja hari ini tidak berjalan di dalam kuasa itu? Sangat senang jawabannya. Karena gereja mengabaikan kuasa Roh Kudus. Kenapa gereja, saudaraku, sering dilihat takut? Sering dilihat, saudaraku, seperti gereja yang sudah menjadi, saudaraku, lemah, gereja yang menjadi, saudaraku, tidak peduli dengan apa pekerjaan Tuhan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Karena gereja, saudaraku, tidak mempraktikkan kuasa Roh Kudus. Mari kita belajar hari ini bagaimana kita boleh mempraktikkan kuasa Roh Kudus dan hidup di dalam kemenangan. Saya mau tunjukkan kepada saudara hari ini ada firman yang pertama yang saya mau tunjukkan. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan juga saya akan bacakan ayat 4. Ayat 2 dulu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Okay, yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, saudara. Nah, wow. Coba kita lihat. Alkitab berkata bahwa pada waktu saudara berbahasa roh, saudara tidak bercakap atau berucap kepada manusia. Malah saudara sebenarnya berucap kepada Allah. Nah berarti saudaraku, bahasa itu tidak dimengertikan oleh manusia. Nah adakala saudara di gereja, saudara mendengar pastor, pemimpin, ada jemaat yang berdoa dalam bahasa roh. Dan saudara pikir, bahasa apa itu? Aneh sekali bahasa ini. Iya, karena firman Tuhan berkata pada waktu seseorang berdoa dalam bahasa roh, dia tidak berbicara kepada manusia. Jadi jangan saudara mau dengar-dengar bahasa itu, coba tafsir, coba paham sih apa arti bahasa. Tidak boleh saudara ngerti. Karena orang itu sedang berbicara kepada Tuhan dan dia membicarakan rahasia-rahasia, saudaraku. Rahasia, siapa mau, saudaraku, mengenal rahasia daripada surga? Angkat tangan, saudaraku. Amin. Tolong tulis dalam chatnya. Saya mau, pastor. Oke, kita lihat firman itu sekali lagi. 1 Korintus 14:2 ia berkata, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia apa itu, saudaraku? Rahasia kerajaan surgawi. Amin. Rahasia Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan, pasti saudara akan menjadi orang yang kuat. Betul tak betul, saudara? Karena saudara omong-omong sih dengan Tuhan. Pasti saudara menjadi kuatlah.
Nah, kita sambung dengan ayat yang keempat. Tadi ayat yang kedua, sekarang ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Wow. Ada banyak berkat saya lihat di sini. Nomor satu, apakah berkatnya? Saya berkata-kata dengan Allah. Berapa orang bercakap-cakap dengan Allah? Saya tidak tahu, saudara, bila kali terakhir saudara bercakap dengan Allah? Pastor sih, bila kali terakhir? Kita tak boleh ingatlah bila kali terakhir kita ngomong-ngomong dengan Tuhan, saudara. Tetapi Alkitab berkata kalau kita berbahasa roh, kita bercakap dan berkata-kata dengan Allah. Iblis pun tak boleh paham apa yang saudara sedang cakap. Sebab itu dia menggeletar kalau kau pakai bahasa roh. Karena dia tidak mengerti. Karena saudara berbicara dengan Allah. Amin. Jadi saudara jangan berhenti. Nah, kemudian Alkitab juga berkata saudara mengatakan rahasia saudara. Wow, rahasia kerajaan surgawi. Dan yang ketiga, tadi ayat yang keempat kita kembali melihatnya, berkata bahwa ia yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Wah, berarti ada tiga berkat besar yang saya boleh tangkap di dalam ayat ini, saudaraku. Tiga berkat besar. Satu, saudaraku, saya berkata-kata dengan Allah. Kedua, saudaraku, saya mengatakan rahasia-rahasia kerajaan surgawi. Dan ketiga, saudaraku, saya meneguhkan diri saya. Saya kuatkan diri saya. Saya teguhkan, saya segarkan diri saya. Adakan hari-hari dalam hidup kita rasa lemah, kita tidak tahu macam mana berdoa, karena begitu banyak kebingungan, kesulitan hidup. Saudaraku, kita terlantar di ranjang, di katil kita tidak tahu membuka mulut, mau bicara apa dalam doa pun kita tidak tahu. Tetapi pada waktu saudara mula dalam bahasa roh, kembali lihat ayat yang keempat tadi lagi, saudaraku, ia membangun dirinya sendiri. Ia membangun dirinya sendiri, puji Tuhan. Nah, saya mau tanya saudara, bagaimana saudara membangun diri saudara sendiri? Macam mana itu? Tahukah saudara dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berkata bahwa kita sebagai manusia ada tiga bahagian yang termaktub di dalam seorang manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Berarti bila seorang menyegarkan dirinya, bila seorang menguatkan dirinya, bila seorang meneguhkan dirinya, dia menguatkan dirinya di dalam tiga hal ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Saya mau memberikan beberapa kesaksian. Mari kita lihat. Yang pertama adalah tubuh kita. Bagaimana pada waktu saudara berdoa dalam bahasa roh itu, tubuh saudara bisa dikuatkan. Saya mau satu kesaksian tentang seorang jemaat dari gereja NCC di Singapura, saudara. Bagaimana tubuhnya diberkati pada waktu dia berdoa dalam bahasa roh ini. Ada seorang jemaat di gereja NCC Singapura, saudaraku. Dia sakit 9 tahun lamanya dia sakit. Dan mempunyai dan menghidap berbagai macam masalah di dalam tubuhnya. Yang pertama, dia mengalami, saudaraku, depresi yang sangat kronik, saudaraku, yang berpanjangan. Dia juga sering, saudaraku, karena depresi itu berpikir tentang perasaan dan keinginan mau bunuh diri. Tidak boleh tidur sebelah malam, saudaraku. Dia sering mengalami masalah, saudaraku, dalam hidungnya di mana ada banyak kahak tersumbat, saudaraku. Sakit gastrik, saudaraku. Dia juga sering mengalami, saudaraku, serangan-serangan tekanan panik, saudaraku. Dia rasa cemas, rasa takut. Saudara, mengikut kesaksiannya, satu hari dia makan 30 biji obat, saudaraku, untuk mengawal kondisinya itu. Wah, kalau saudara coba bayangkan, satu hari makan 30 pil, biji pil itu, saudaraku, hari-hari itu kondisi dia. Saudaraku, keadaannya begitu susah karena dia tidak boleh bernafas karena masalah hidungnya yang sering tersumbat itu menyebabkan dia sering pergi ke hospital, saudaraku. Dan kahak di dalam paru-paru dadanya itu terpaksa disedut keluar menyebabkan malam dia tidak boleh tidur. Makan obat tidur pun paling pun tidur 3 jam saja.
Saya tahu, saudaraku, bila saya doakan orang, banyak cakap dengan saya, "Pastor, saya tak boleh tidur malam-malam. Pastor, saya tak boleh tidur." Hari ini, Tuhan mau jamah tubuh saudara. Haleluya. Dan sembuhkan orang sakit yang mendengar firman ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudaraku, istrinya terpaksa menjaga 3 orang anaknya. Dia juga tidak boleh pergi ke kerja. Dia juga tidak boleh tinggalkan rumahnya. Karena dia sering panik, cemas selalu. Karena ini kondisinya, karena makan obat, tidak banyak saudaraku berolahraga. Jadi saudaraku, fisiknya, badannya jadi lebih gemuk, saudaraku. Dan saudaraku, dia pun mula merasakan depresi. Satu hari saudaraku, dia terasakan seperti satu dorongan di dalam hatinya itu. Tuhan berkata kepada dia, "Kenapa tidak kau berdoa dalam bahasa roh?" Dan saudaraku, dia sudah lama tidak berdoa dalam bahasa roh. Orangnya sudah mengalami lawatan Tuhan, mengalami sudah lahir baru. Nah, saudara, tetapi dia pun memulakan, saudaraku, doanya dalam bahasa roh. Sedikit demi sedikit dia stop. Nah, dia berkata dalam kesaksian dia, lebih dia berdoa, saudaraku, dalam bahasa roh, dia mula mengalami lawatan damai sejahtera dan istirahat surgawi yang memenuhi tubuhnya itu. Saudaraku, secara perlahan-lahan, masalah hidungnya yang sering tersumbat itu dan tak boleh tidur, saudaraku, mula hilang, saudaraku. Sakit gastriknya, saudaraku, itu juga, apa itu gastrik, pastor? Gastrik itu sakit mah, sakit mah itu, saudaraku, mula juga hilang, saudaraku. Rasa cemas dan takut yang sering dirasakan oleh dirinya, saudaraku, juga mula menghilangkan diri. Dan saudaraku, dia pun mula mengalami tidur yang cukup baik tanpa obat. Haleluya. Dan saudaraku, Tuhan juga mengajar dia untuk cara makan yang lebih sehat, makan 2 kali sehari sahaja. Dengan itu saudaraku, wow, badannya kembali menjadi lebih sehat sehingga berat badannya juga, saudaraku, langsung menjadi normal, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, orang yang makan 30 biji obat satu hari, saudaraku, tertekan, hilang kerja, berat badan besar, saudaraku, depresi, saudaraku, mau bunuh diri, saudaraku, tubuhnya yang terikat, saudaraku, pada hari itu dia dilepaskan, saudaraku, karena berdoa di dalam roh, saudara. Saudara, mari juga kita ada Roh Kudus di dalam kita. Alkitab mengajar kita bahwa pada waktu kita menerima Tuhan, Tuhan sudah pun memberikan Roh Kudus kepada kita. Tetapi saudaraku, Tuhan juga mau membaptiskan saudara dengan kuasa Roh Kudus supaya saudara terus hidup berjalan di dalam kemenangan dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara. Saudara, jangan pikir ini bahasa berdoa dalam roh ini bukan hanya untuk pendeta, pastor, pemimpin. Oh, saudara, semua orang bisa dilawat dengan jamahan ini. Semua orang bisa diberkati dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, hanya perlu minta saja. Saya masih ingat bila umur saya 18 tahun, saya di Bukit Bendera, saudara, saya mengikuti satu camp remaja yang pertama setelah saya terima Yesus. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya didoakan untuk menerima kuasa Roh Kudus. Dan saya sebagai orang Kristen yang baru, saudaraku, saya tidak tahu Alkitab dengan sempurna, dengan lengkap, saudaraku. Saya orang Kristen yang baru, saya hanya minta Bapak. Karena Bapak saya baik, dia memberikan. Saudaraku, sebagaimana dalam Lukas 19, Yesus berkata, kalau kamu seorang bapak duniawi, kita mempunyai, saudaraku, sikap dan ciri-ciri kelemahan sebagai manusiawi. Kalau anak kita meminta dari kita roti, takkanlah kita mau bagi dia batu, Yesus cakap. Kalau anak itu minta daripadanya telur, takkan pula dia akan beri kalajengking. Begitulah bila kamu meminta Bapamu Roh Kudus, dia akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Karena dia Bapak yang baik. Bapak dunia, saudaraku, sungguh pun kita Bapak dunia ada kelemahan. Bila anak kita tanya sesuatu, kita beri yang terbaik. Apalagi Bapak surgawi, pada waktu kau minta Roh Kudus, dia akan berikan kepada saudara. Ada amin, saudara? Jadi mari minta saja daripada Bapak. Jadi itu, saudaraku, kesaksian yang pertama bagaimana tubuh seorang diberkati. Saudara, satu lagi kesaksian tentang tubuh. Saudara, ada suatu kajian ataupun survei yang dibuat oleh seorang pakar
otak di Oral Roberts University. Oral Roberts University ini di Oklahoma, Amerika, saudara. Beliau membuat kajian ini sebagai seorang specialist, brain specialist, specialist otak, saudara. Dia adalah orang yang sudah pakar di dalam jurusannya itu. Dan dia menggunakan surveinya itu di dalam universitas ini, saudara, untuk mengkaji orang-orang yang berdoa di dalam bahasa roh. Pada waktu orang-orang yang berdoa di dalam bahasa roh di sini, dan di sini orang yang tidak berdoa, kajian itu membuktikan yang berdoa dalam bahasa roh, saudaraku, sistem imunnya, betul gak Pastor? Sistem imunnya, immune sistemnya itu. Yaitu sistem imun ini adalah sistem yang pertahanan badan tubuh kita. Kalau ada penyakit masuk, boom, sistem imun kuat, dia lawan semua penyakit. Kalau ada virus, kalau ada bakteria, ada parasit, saudaraku, dia akan lawan semuanya. Nah, saudaraku, dokter ini dari Oral Roberts University mendapati ada peningkatan, saudaraku, sistem imun orang yang berdoa dalam bahasa roh 35 hingga 40% meningkat. Apalagi masa-masa COVID ini kita semua sedang meningkatkan sistem imun kita, kan? Nah, Tuhan sudah kasih cara yang terbaik untuk saudara meningkatkan sistem imun saudara itu. Berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam roh, saudara. Haleluya, amin. Karena tadi kita baca dalam 1 Korintus 14:4 bahwa orang yang berdoa dalam roh meneguhkan dirinya. Diri itu, pribadi itu, tubuh, jiwa, dan roh. Ini tubuh, ini kesaksian tubuh. Saudara tahu orang yang sakit kanker juga, ya. Mereka, saudara, sering ataupun tubuh mereka terdedah ataupun senang mempunyai serangan kanser karena sistem imunnya juga sangat kurang. Dan ada penyakit-penyakit yang mengambil kesempatan ini pada waktu sistem imun badan itu kurang, justru dia menyerang, saudaraku. Seperti orang yang sakit COVID juga, kalau sistem imunnya lemah, pada waktu COVID, saudaraku, menjangkiti tubuh kita, orang yang sistem imunnya lemah, saudaraku, dia sakit lebih serius lagi. Tapi kalau sistem imunnya kuat, saudaraku, dia lebih disegarkan. Nah, saya tidak bawa firman ini di musim pandemik ini, di musim COVID ini, hanya untuk bagi tahu saudara. Ini cara yang tersenang. Orang cakap, betul pastor, tak perlu beli vitamin C lagi sudah. Tak perlu beli vitamin D. Ada yang gratis ini, berbahasa roh. Haleluya. Nah, saudara, mungkin saudara pikir begitu, saya pikir itu pikiran yang tidak baiklah. Semata-mata mau jimatkan uang, kau cakap berdoa dalam bahasa roh, ya ampun. Saudara, kita berdoa, kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa karena kita mau mengenal Tuhan. Kita berdoa karena kita mau kesegaran dari Tuhan. Bukan karena semata-mata ini saja. Nah, saudaraku, spesialis dari ORU University mendapati mereka yang berdoa dalam bahasa roh, saudaraku, mempunyai, saudaraku, fungsi badan yang sangat luar biasa sehat. Dan itulah sebabnya, saudaraku, seperti Allah telah membuktikan kepada kita, orang yang berdoa dalam roh, tubuhnya juga ada efeknya, saudaraku. Seterusnya, tubuh, jiwa, roh, kan? Yang kedua kita lihat. Apakah yang kedua, saudaraku? Jiwa. Jiwa orang itu, saudaraku, dimenangkan. Nah, ataupun disegarkan di dalam Tuhan. Ada suatu survei juga yang dilakukan di England, saudaraku, di England, di mana ada 1,000 orang Kristen di England yang terlibat di dalam survei ini. Mereka yang terlibat dalam survei itu diminta untuk berdoa dalam dengan roh, berdoa dalam bahasa roh. Dan pada waktu 1,000 orang, ya saudara, yang terlibat. Dan pada waktu mereka yang terlibat itu di berdoa dalam bahasa roh, ya memang saudara tahulah kajian ataupun survei di universiti mengambil masa sebelum laporan yang lengkap dikeluarkan. Dan didapati bahwa mereka yang berdoa mempunyai, saudaraku, tekanan mental yang paling kurang sekali. Berarti mereka tidak tertekan.
mental mereka itu, pikiran, minda mereka itu tidak tertekan. Justru, saudaraku, mereka mengalami kestabilan ataupun mereka mengalami emosi yang sangat aman. Emosi, saudara, kesehatan emosi yang sangat stabil sekali. Nah, saudara, puji Tuhan. 1,000 orang yang mengikuti kajian di England itu mendapati bahwa pada waktu mereka berserah dalam berdoa dalam roh, saudaraku, ada sesuatu terjadi di dalam jiwa mereka. Jiwa mereka justru diperbarui, disegarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lagi satu, saudaraku, kita sudah lihat tubuh, kita sudah lihat jiwa, nah, kita lihat roh pula, saudaraku. Nah, susahlah jiwa dengan roh itu susah mau dapat gambar, kan? Jadi, saudara, saya bagi gambar yang paling dekat. Roh itu, saudara, bukan Roh Kudus, tapi roh manusia. Karena 1 Tesalonika 5:23 berkata bahwa kita manusia, saudaraku, terdiri daripada tubuh, jiwa, dan juga roh. Dan 1 Korintus 14:4 berkata, orang yang berdoa dalam bahasa roh meneguhkan dirinya, segarkan dirinya. Dirinya itu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Saya sudah bagi contoh tubuh, saya sudah bagi contoh jiwa, dan saya bagi contoh roh pula. Saudara, bila saudara dan saya terima Yesus, roh kita itu dulu di dalam kegelapan. Kegelapan berarti, saudaraku, kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Tapi pada waktu kita mengalami Tuhan, Roh Kudus datang tinggal di dalam kita, roh kita disegarkan dan diterangkan dan ada pencerahan di dalam roh kita sehingga kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan di surga. Nah, tetapi saudara ingat, kita juga ada musuh. Ya, musuh jiwa kita adalah the enemy of our soul. Musuh jiwa kita, dia mau menekan jiwa kita, dia mau menekan sehingga, saudaraku, kita berdosa. Nah, seringkali orang yang berdosa, apakah sikap orang yang berdosa? Apakah cara hidup, pemikiran seorang yang berdosa? Mereka selalu rasa tertolak. Mereka akan rasa seperti, mereka akan pikir, Tuhan tak terima saya, sudahlah. Tuhan sudah tolak saya. Jadi saya mau mengelak dan tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru roh orang itu, saudaraku, mula rasa seperti mengalami kegelapan kembali. Ya, sungguh pun ya, Roh Kudus tetap tinggal di dalamnya. Tuhan tidak akan ambil Roh Kudus daripada dia. Kalau saudara pun dia jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap membenarkan Roh Kudus, membawa orang itu kepada kebenaran firman-Nya sehingga dia pulih. Nah, tapi saudaraku, orang itu sendiri, pribadi itu sendiri akan mula merasakan, aku tak layak. Lama-kelama dia menolak dirinya, dia menjauhkan dirinya sehingga dia tidak lagi merasakan bahwa dia perlu bersama dengan Tuhan. Perlu berdoa, perlu menyembah. Dia menyembah Tuhan, dia rasa, aku ini pendosa. Aku jangan jadi hipokrit lah, jangan jadi orang yang menipu. Di luar saja menunjuk seperti menyembah, tetapi banyak dosa. Dia pun mengelak penyembahan, mengelak doa, mengelak baca firman. Jadi saudaraku, rohnya tidak berkomunikasi dengan Allah. Menyebabkan rohnya, saudaraku, tertekan gitu. Nah, sebab itu kita perlu, kita sangat butuhkan kuasa Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus yang memulihkan kita dan membawa kita kembali untuk mengenal Tuhan pada waktu kita jatuh dalam dosa. Saudara, ada satu kesaksian di sini. Ada seorang jemaat, bukan dari IPCC, tapi dari gereja lain, yang mengongsikan bagaimana di dalam hidupnya dia terjebak, dia terikat dengan pornografi, saudara. Hidupnya terikat dengan porno. Nah, saudaraku, orang yang terjebak dalam porno selalunya mereka percayakan penipuan-penipuan iblis.
Ya, mereka pikir begini, ah apa salah, porno itu kan begitu lumayan, begitu banyak di dalam internet. Nggak apa-apalah, semua orang juga nonton itu sih, nggak apa-apa, saya juga nonton lah. Nah, mereka juga nonton, karena mereka ditipu. Nah, lama-lama mereka nonton itu, saudaraku, apa yang terjadi? Roh mereka yang pernah dulu berhubung, menyembah, berdoa, sekarang saudaraku tertutup, saudaraku tertekan karena rasa aib, rasa malu. Nah, itu yang terjadi kepada saudara ini. Dia mulai mendengar penipuan iblis dan iblis berkata, "Nggak apa-apa, kau bisa, kau boleh nonton saja." Dan dia juga, saudaraku, setelah menonton porno, saudaraku, dia juga sering terikat dengan masalah ornani, saudaraku, ataupun melacap dalam BM. Karena dia juga mendengar penipuan-penipuan bahwa ini tidak apa-apa, ini ada berkat-berkat kesehatannya orang yang ornani itu. Dia mendengar semua penipuan ini. Justru menyebabkan, saudaraku, bahwa dia tertolak. Seperti rohnya, saudaraku, terikat dan tidak boleh menyembah dengan bebas. Satu hari dia merasakan bahwa dia perlu keluar dan terlepas daripada penipuan ini. Dan dia rasa begitu bersalah karena terikat dengan kuasa porno ini, saudara. Saudara, orang-orang yang memang terikat dalam porno, susah bagi orang-orang itu, rohnya itu, saudaraku, mengalami pembebasan untuk menyembah, memuji. Karena tiap kali dia mau menyembah, memuji, ya, dia rasa, ah, jangan tipulah, aku ini hipokrit, dia bilang, aku ini penipu. Jadi mereka menjauhkan diri. Tapi hari itu, dia berdoa dan meminta kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalamnya. Dan pada waktu dia mengangkat tangan dan dia berdoa di dalam bahasa roh, saudaraku, dia mulai menangis. Saudaraku, air mata, saudaraku, linangan air mata, saudaraku, begitu banyak dirasakan. Dia bilang bahwa satu ketika di dalam hidupnya dia pernah terluka secara emosi, menyebabkan, saudaraku, dia berhenti menangis. Tetapi pada waktu dia berdoa, saudaraku, tiba-tiba dia boleh merasakan, dia boleh menangis kembali. Dan dia menangis dan menangis di depan Tuhan. Saudaraku, emosinya yang dulu, saudaraku, menjadi, saudaraku, begitu apa, terikat dan tidak mau berekspresi. Tetapi tiba-tiba, saudaraku, pada waktu dia menangis, dia tahu bahwa ada lawatan Tuhan. Dan, saudaraku, dia merasakan satu pembebasan, saudaraku. Dan dia berkata, bila saya berdoa dan menangis, saya boleh merasakan bahwa Allah sedang berbicara langsung kepada saya melalui tangisan saya itu. Dan saya tahu pada detik itu saya sadar bahwa dosa-dosa seksual dalam hidup saya dan dosa-dosa di mana saya menjadi abdi kepada porno itu, saudaraku, seperti rantainya dipatahkan dalam hidup saya. Memang benar, saudaraku, dalam Roma pasal 8 ayat 26 firman Tuhan berkata bahwa roh Allah menolong kita di dalam kelemahan kita. Saudara boleh bacakan sendiri, Roma 8:26. Firman Tuhan berkata bahwa roh Allah membantu kita di dalam kelemahan. Tahu, saudara, karena bila kita lemah, kan, roh kita itu begitu terikat dengan dosa, kita rasa lemah, kita rasa jauh dari Tuhan. Dan kita tidak tahu bagaimana mau berdoa. Doa kita pun macam tidak masuk akal, doa kita pun macam lemah. Dan mau berdoa pun rasa bersalah. Nah, di Alkitab bilang Roma 8:26, roh Allah membantu kita di dalam kelemahan. Nah, saudaraku, sungguh pun kita hanya boleh berdoa macam ini. Oh, Tuhan. Apa itu? Macam bunyi-bunyi yang pelik-pelik. Tetapi sebenarnya roh kita, saudaraku, haus berseru kepada Tuhan. Allah mengerti. Allah yang mengerti dan tahu roh kita itu. Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah dapat memahami apakah tangisan roh kita itu. Apakah laungan roh kita itu. Ada koneksi. Nah, itu yang terjadi kepada saudara ini. Dan saudaraku, dia berkata bahwa dia mengalami pembebasan. Dan saya pasti, ya, bukan langsung begitu, tetapi
lebih dia berdoa, lebih dia berdoa, kemenangan menjadi milik dia. Nah, saudara, dia berkata begini, tiap kali saya mengalami godaan, terutamanya godaan seksual, godaan mau nonton porno, nonton yang benda-benda yang membawa jiwa dan roh kita terikat, saudaraku. Ah, dia berdoa dalam bahasa roh. Hey, saudara, tadi kan 1 Korintus 14:2 firman Tuhan berkata pada orang yang berdoa, berkata-kata di dalam bahasa roh, dia menyegarkan dirinya sendiri. Apa itu menyegarkan dirinya sendiri? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu yang terjadi. Roh saudara ini dilepaskan daripada ikatan pornografi, saudara, sehingga dia boleh menyembah kembali kepada Tuhan dan mengalami pembebasan. Ada ledakan yang luar biasa besar dalam hidupnya. Mari, saudara, bapak, ibu semua, berdoa dalam bahasa roh ini bukan hanya satu yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab untuk dilakukan sebagai rutinitas agamawi. Bukan. Ia adalah satu yang diberikan sebagai suatu senjata kemenangan bagi hidup saudara. Kenapa, saudaraku, gereja lemah? Kenapa Kristen lemah, saudaraku? Karena kita tahu kita ada Roh Kudus, tapi kita tinggalkan Roh Kudus dan tidak meminta Roh Kudus menjamah hidup kita. Seperti saya minum air, air di dalam saya, bagus, bagus. Tapi luar biasanya kalau saya terjun masuk ke dalam kolam renang itu, sekarang saya di dalam air. Tadi air di dalam saya, sekarang saya di dalam air. Bila kamu, saudaraku, berdoa dalam bahasa roh, meminta pekerjaan Roh Kudus, berarti saudara berada di dalam air, berarti kuasa Roh Kudus bekerja lebih luar biasa dahsyat. Mungkin hari ini yang sakit, yang sudah lama makan obat, yang tidak boleh tidur, saudaraku, yang emosinya tertekan, apalagi dalam musim pandemik ini, banyak juga yang membunuh diri. Ya, memang saudara, kita sedih mereka bunuh diri, dan kita doakan untuk keluarga yang sudah kehilangan seorang ahli keluarga mereka karena membunuh diri. Kita tahu ini masa-masa yang susah. Tetapi saudaraku, tadi saya sudah buktikan, orang yang berdoa di dalam bahasa roh, saudaraku, jiwanya mengalami ketenangan. Tidak ada tekanan minda, kesehatan emosinya sangat baik. Saudaraku, seperti Allah mengurus emosi orang yang berdoa dalam bahasa roh. Kita tahu, saudaraku, jiwa itu adalah minda kita, kehendak kita, dan juga emosi kita. Bila kita cakap itu jiwa, jiwa itu apa, saudara? Jiwa itu our soul, mind, will, emotion. Apa itu jiwa itu? Jiwa itu, saudaraku, adalah pemikiran kita, saudaraku, adalah kehendak kita, dan juga, saudaraku, emosi kita. Ada kalanya kehendak kita itu kuat, ada kalanya, saudaraku, pikiran kita itu, saudaraku, tercelaru dan terganggu, saudaraku. Ada kalanya emosi kita tidak boleh dikawal, tapi orang yang berdoa dalam bahasa roh, wow, seperti kajian yang 1,000 orang di England itu, saudaraku, mereka mempunyai kesehatan emosi yang terkawal dan terbaik. Bahasa roh diberikan Allah bukan sekadar suatu informasi di dalam Alkitab, suatu yang digunakan sebagai rutinitas agamawi, tapi satu untuk kemenangan kamu setiap hari, saudara. Suatu yang membawa kemenangan setiap hari. Itu sebabnya kekristenan kita tidak perlu menjadi lemah, karena kita ada kuasa Roh Kudus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14:16 bahwa Dia akan meminta Bapa untuk mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal bersama dengan kita. Nah, itu Trinitas, saudaraku. Kan itu kan Tritunggal, saudaraku. Anak berkata kepada murid-muridnya, saya akan meminta Bapa untuk mengutus seorang penolong, Roh Kudus, untuk datang tinggal di dalam kamu. Nah, itu bukti Tritunggal, saudaraku. Anak, Roh Kudus, dan Bapa, saudara. Yesus berkata, Dia akan tinggal dalam kamu. Bukan, saudaraku, hanya menjadi seorang yang menunggu dan tidak buat apa-apa, tetapi membawa kemenangan. Seorang yang berdoa dalam bahasa roh menyegarkan dirinya, menguatkan dirinya. Dirinya itu tubuh, jiwa, roh. Ada 3 cerita saya sudah berikan. Mari, saudara, kita lihat firman yang terakhir sekali. Saudaraku, mari kita lihat.
Yudas 1:20. Yudas 1:20 berkata begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, coba lihat sekali lagi saudara, dia bilang, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu. Banyak Kristen sudah tidak bangun, sudah roboh imannya, sudah runtuh imannya, sudah saudaraku terkecai dan pecah imannya saudaraku. Tapi firman Tuhan bilang, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan bagaimana? Bangunlah dasar imanmu saudaraku, bagaimana? Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara mungkin berkata, oh pastor, saya tak tahulah pastor macam mana mau berdoa, saya ini orang yang berdosa lah pastor. Saya mesti bersihkan diri saya semua dulu, baru Tuhan akan isi. Eh, dengar sini dulu. Tadi video yang kita nampak tadi kan, tadi 120 orang, termasuk 12 orang muridnya. 11 orang, satu sudah bunuh diri pula itu. Kita tahu, bukan mereka semua percaya. Matius 28, firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus diangkat, ada yang percaya, tapi ada yang sangsi di hati mereka. Some even doubted, but some worship. Ada yang menyembah pada waktu Yesus diangkat, ada yang masih sangsi. Orang-orang inilah yang berada di Yerusalem, di mana mereka dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Mari saudara, mari. Kenapa kita tidak berdoa dalam kuasa Roh Kudus? Karena kuasa Roh Kudus menguatkan orang yang lemah, menguatkan diri, tubuh, jiwa, roh saudara dikuatkan. Mari, tak perlu susah. Ada orang cakap, setelah saya sucikan diri saya, baru Tuhan akan kirimkan roh yang suci. Murid-murid Yesus sangsi, takut. Lukas berkata, buku Lukas 24 berkata, mereka mengunci rumah mereka dan bersembunyi karena mereka takut akan orang Yahudi. Mereka bukan sempurna. Namun pada waktu mereka berdoa dan meminta Tuhan, dia lawat dengan kuasa Roh Kudus. Mari di rumahmu belajar berdoa. Belajar meminta kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena dia mau mengisi. Dia mau curahkan. Dia mau memberkati saudara. Mari di mana saja saudara berada di rumahmu, angkat tanganmu, mari. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara belum lagi menerima kuasa Roh Kudus, angkat tanganmu. Saudara belum lagi berinteraksi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara hidup tanpa berseru dan memanggil, Roh Kudus jamah saya, Roh Kudus lawat saya, Roh Kudus kuasai hidup saya. Pada waktu kamu terima Yesus seperti kamu minum air, air ada di dalam saudara. Tapi pada waktu saudaraku Roh Kudus datang menjamah saudara, itu seperti saudara terjun ke dalam air. Air ada di dalam saudara. Saudara berada di dalam air sekarang. Tadi hanya air ada di dalam saudara. Ini pengalaman yang lebih luar biasa. Angkat tanganmu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Dan biar Roh Kudus mengalir di rumahmu, di kamarmu. Mungkin ada yang sedang bawa mobil. Di situ juga, saudara, terima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Syakambara labasai. Saya mau berdoa. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Mari serahkan dan benarkan kuasa Roh Kudus mengalir dalam kamu. Syakarabantoro labasai kide labakuhu. Reto kumunda kasikimila karasyokura masih. Bapa kami berdoa. Oh Tuhan, jamalah kami dengan kuasa Roh-Mu. Jamalah kami dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Penuhi kami Bapa. Penuhi kami Roh Kudus, mari. Oh ratili mana karo syokori minci dilikaha. Bapa melihat kamu yang sudah jauh terhanyut imanmu. Kamu yang jiwamu, rohmu begitu terikat dalam kegelapan karena kamu tidak kenal siapa Tuhan. Kamu sudah begitu jauh dari Tuhan. Mari seru kepada kuasa Roh Kudus. Dialah yang menggerakkan kamu. Dialah yang membangkitkan kamu. Dialah yang mengurapi kamu. Dialah yang sembuhkan kamu. Haleluya. Rasyokora labasiki. Siapa yang tidak boleh tidur malam-malam terpaksa makan obat tidur.
yang selalu khawatir, tidak boleh tidur hari ini, mari sambil kamu berdoa dalam roh, Allah akan lepaskan kuasa-kuasa itu dalam hidup kamu. Jiwa kamu akan mengalami kesehatan yang baik. Pikiran mau bunuh diri hilang dalam nama Yesus. Akan terjadi tekanan-tekanan mental hilang semuanya dalam nama Yesus. Kamu yang terikat dan terikat di dalam kuasa-kuasa dosa, terlepas di dalam nama Yesus. Karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kamu. Syakara labarolo syekeri labarala syukuro. Bapak mari, Bapak jamalah umatmu. Jamalah Bapak umatmu. Haleluya. Rasotoro lobokoria. Rekumboro lo sitidi labakaha. Orang yang berdoa dalam bahasa roh itu, saudaraku, yang berdoa dalam roh, ada ledakan kesehatan seperti yang terbukti dalam universitas itu. Shandadara barolo shekende de la barolo shekende la kahara. Mari Roh Kudus, jama Roh Kudus, jama umatmu Roh Kudus, lepaskan umatmu Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini juga yang terikat dengan kuasa-kuasa dosa, yang terikat dengan belenggu-belenggu dosa, terima kasih Roh Kudus yang di dalam kami, yang bekerja Tuhan untuk kami, Bapa, lepaskan. Ledakan pembebasan terjadi saat ini juga. Syakuri lebinian codolo borus antadalapaka. Rekumbarla shikin dirila borlo shikin. Kamu bebas. Kamu bebas. Bapa berkati IPCC. Berkati gereja ini Tuhan, berkati gereja kami Bapa. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Saat ini juga Roh Kudus pulihkan tubuh, jiwa, roh Bapa. Kesegaran yang baru di atas gereja kami. Di musim pandemik ini, di masa yang susah ini Bapa, kesegaran yang baru turun dari surga Bapa. Syukuri lebedi antara labakuri asiri. Haleluya, haleluya Bapa. Berkati gerejamu Tuhan. Berkat Allah Bapa, Anak Roh Kudus menyertaimu. Sekarang sampai Maranatha. Sampai kedatangan kedua kali Yesus membawa kita semua. Kamu diberkati di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Tetap berdoa dalam Roh Kudus. Dan percayalah kemenangan sudah diberikan bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati. Dan tetap berdoa. Dan Tuhan memberkati selalu. Shalom. Shalom. Amin.